Juara-juara binatang. Bagian 4. Penguin. Halo teman-teman. Kali ini dari tanda Kiki dan Quacky, si bebek kecil, akan menjelajah dan belajar tentang penguin. Bagaimana ya keseruan Kiki dan Quacky? Apakah kita masuk ke dalam kulkas? Ada es di mana-mana. Kami ada di Antartika, tempat terdingin di bumi. Wah, Antartika! Lihat! Ah! Mereka bergoyang ke kiri dan ke kanan saat berjalan. Lucu sekali. Ayo kita cari tahu tentang binatang ini. Dunia itu menakjubkan. Ayo terus belajar. Tablet cerdas. Aktifkan. Perut besar. Kepala yang kecil. Sirip rata. Kaki pendek. Penguin. Penguin hidup di Antartika yang dingin. Dia memiliki badan yang lebar dan kaki yang pendek, dan merupakan jenis burung yang tidak dapat terbang. Penguin kecil itu menggemaskan. Dia terlihat berbeda dari ibu dan ayah penguin karena dia belum merontokkan bulu-bulunya. Merontokkan bulu? Penguin kecil mempunyai bulu abu-abu. Saat penguin kecil tumbuh besar, dia merontokkan bulu-bulunya untuk menggantinya dengan bulu baru. Bulu baru melindungi penguin dari dingin. Aku tahu, ini hanya seperti memakai mantel tebal agar tetap hangat selama musim dingin. Itu benar, penguin tidak akan merasa dingin jika tidak ada badai salju. Badai salju datang. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, penguin mempunyai solusi. Badai salju datang. Bagaimana caranya penguin menjaga diri mereka tetap hangat? A. Bersembunyi di dalam gua. B. Berkerumun bersama-sama. C. Minum air hangat. Kamu benar. Saat badai salju datang, penguin berkumpul dan berkerumun untuk menjaga agar tetap hangat dan menunggu hingga badai salju berlalu. Oke, badai salju sudah berlalu. Oh, yang. penguin jatuh ke dalam air. Jangan khawatir, penguin adalah perenang yang luar biasa. Mereka mencari makanan di laut. Wah, penguin dapat berenang. Ayo kita cari tahu. Bawalah penguin berenang dan menangkap udang kecil di depan. Kamu telah menangkap udang kecil. Kamu hebat. Banyak udang kecil. Kerja yang bagus. Kamu telah menangkap begitu banyak Quacky, apa yang telah kamu pelajari tentang penguin? Penguin merontokkan bulu-bulunya untuk mengganti dengan bulu baru saat mereka tumbuh besar. Mereka berkerumun bersama untuk menghadapi badai salju. Penguin melompat ke laut yang dingin untuk menangkap udang kecil. Kamu benar. Medali apa yang harus didapatkan?
Medali untuk penguasa panas. Medali untuk tuan penguasa langit. Medali untuk penguasa dingin. Medali untuk penguasa dingin. Penguin memiliki bulu yang tebal, jadi mereka dapat berenang di laut es. Medali untuk penguasa dingin ini diberikan kepada penguin. Berikutnya, ayo kita kerjakan beberapa latihan. Ayo kita coba untuk menemukan penguin. 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 Manakah yang merupakan bagian tubuh penguin? Kepala. Badan. Kaki. Penguin. Badai salju datang, apa yang harus dilakukan penguin? Kamu benar, mereka harus berkerumun bersama-sama agar tetap hangat. Seperti apa penguin kecil itu? Penguin kecil mempunyai bulu abu-abu. Kerja yang bagus, pelajari tentang binatang lainnya. Oh iya teman-teman, masih ada medali yang tersisa untuk juara-juara binatang. Ayo teman-teman, kita ikuti dan ayo kita bantu Bayi Panda Kiki dan Kaki si bebek kecil membagikan sisa medali untuk juara-juara binatang yang lainnya. Di video selanjutnya. Hati-hati. Oh tidak, medali dan foto terpisah. Sekarang saya tidak tahu medali mana yang harus didapatkan oleh tiap binatang. Maaf. Biar kulihat. Aku punya ide. Ayo kita menuju kerajaan binatang. Amati binatang-binatang dengan saksama. Lalu pilih medali yang tepat untuk mereka. Ayo kita berangkat. Ayo kita berangkat. Hai, akulah Koeki si bebek kecil. Ini teman Kuki. Di mana Kiki? Ayo kita temukan Kiki. Hai Koeki. Oh? Kiki, di manakah kita? Selamat datang di kerajaan binatang. Di sini kita dapat menemukan banyak binatang. Wah! Oh? Binatang apakah ini? Ini bebatuan, bukan binatang. Apakah ini seekor binatang? Itu adalah tanaman. Tanaman juga bukan binatang. Di manakah binatang-binatang itu? Anak-anak, ayo kita bantu Koeki menemukan binatang-binatang. Ketuk dan temukan binatang-binatang. Elang. Hiu. Buaya. Monyet. Macan tutul. Burung nuri. Ada banyak sekali binatang. Binatang dapat hidup di langit. Di darat. Di laut, kamu bahkan dapat menemukan binatang di gurun terpanas dan wilayah kutub terdingin. Binatang-binatang kecil sangat menyenangkan. Ayo kita bermain dengan mereka. Tetapi, aku harus mengirimkan medali-medali. Medali-medali apakah ini? Ini adalah medali-medali juara binatang. Raja Singa menyuruhku untuk memberikannya kepada para juara binatang. Juara binatang, kedengarannya fantastis. Kotak tiap medali memiliki foto binatang. Aku cukup mengirimkannya sesuai dengan foto. Terima kasih.